usah pakai masih di ini talk show, ada Mamang. Oh. Mana Mang? Saya penasaran ini. Ya pokoknya Mang ya. Ini proyek transportasi Sule akan menjadikan paradigma baru. Paradigma baru. Transportasi. Ini baru keren nih. Karena saya sudah survei, ternyata elektabilitas mobil ini mantep. Yakin? 10% kesalahannya. Elektabilitas. Ini mobil dilihat elektabilitasnya loh, biasa ya. Pokoknya nanti menjadi angkot yang kondusif. Waduh. Dan signifikan. Wah. Benar kan? Semua orang itu tidak akan salah terus, pasti ada benarnya. Hargai dia. Punya sesuatu. Nah, mobilnya mantep deh. Bisa masuk lah. 8-7 orang mah. Ini nilai historisnya tinggi ya, Mang? Tinggi banget ini. Yeah. Ini pejabat-pejabat pernah pakai ini. Pernah pakai ini? Pernah. Down to earth, down to earth. Down to earth, sudah pasti. Mamang ini ngajak berantem, Mang. Masa mobil jenazah? Ya? Mang ini apa sih yang ada di pikiran Mamang ini apa? Ini aman deh, nggak usah pakai jalur lagi. Bet langsung. Bukan masalah nggak pakai jalur, kan ini mau ngangkut masyarakat, kenyamanan, angkot ini biar nyaman. Kalau jenazah begini mah, ini siapa yang mau naik, Mang? Tinggal di AC ini mah. Itu mah nggak bakal kena macet, Mang ya? Nggak bakal kena macet ya? Nggak perlu jalur kayak busway mahal itu. Jalur mah udah wing. Nggak usah jalur. Murah. Nanti tulis, jauh dekat 2.000. Udah. Tapi gue penasaran, Le. Ini supirnya mana nih? Ada nggak supirnya? Nggak, ini udah gagal ini. Pokoknya saya pengen angkot yang desainnya bagus, bukan yang ini. Tinggal di chat aja. Di chat apa? Di chat. Mang, bukan masalah di chat. Ini kan udah mobil jenazah. Apanya yang mau di chat? Ayo coba. Ini mau-nya di chat jadi bilja. Gak akan kelihatan. Bre, kalau di Indonesia ini gak ada hukum buat bunuh orang. Apalagi Mamang sendiri. Gue bunuh ini. Nih Mamang. Untung masih ada hukum. Emosi saya. Tenang, sabar. Kali ini gue dukung Mamang. Ya. Bener kata si Mamang. Kalau mobil mau-nya dicet, ambulannya, lan-nya diilangin, jadi bil... Ja. Hah? Bil ambu. Bil ambu. Lu jangan manas-manasin, gue lagi emosi nih. Ya udahlah, kalau Sule gak mau, ini nanti saya rekomendasi lagi yang lain. Yaudah, untung saya ini gak... Tapi supir saya kagum nih, saya udah bawa nih supir. Tapi ini bener ya supir ya? Oh ya pasti ya tuh. Bener ya? Dia mah. Awas. Pokoknya mah, konsentrasi luas tinggi sih. Dia mah. Aduh, ini kalau ada panah udah gua panah nih orang. Nggak pernah bener. Hidupnya tuh mau apa dia? Padahal mah gua gak begitu-begitu amat kelakuannya. Berpengalaman. Profesional, Bapak. Untung ada Bapak bisa meredam emosi saya. Profesional. Saya bisa ceria melihat Bapak. Aduh, untung. Ini Bapak memberikan sesuatu yang terbaik ini, Dre. Gua udah emosi banget, Dre. Pak, maaf Pak, punten maaf. Bapak ngeces. Goceng. Saya ngelihat dari sini kayaknya ngeces gitu. Bisa. Goceng. Itu apa sih? Goceng. Itu apaan sih? Dre, dia minum kopi. Dikagetin sama teman. Hey. Ini gara-gara si Mamang ini. Apa kabar? Bapak, ini kebetulan saya yang punya rumah di sini. Iya. Dan kebetulan saya minta cariin supir. Ah, betul. Kira-kira... Bapak siap untuk di-training
Siap. Nanti saya kalau angkotnya udah jadi gitu kan, nanti yeah. Bapak jadi supirnya. Bila perlu kalau misalkan dengan postur yang begini bisa jadi supir pribadi gue. Iya. Bisa ceria setiap hari. Betul. Ya? Betul. Namanya siapa namanya? John. John. Iya. Yeah. John. John. Iya. Yeah. Panjangannya? Panjangannya apa, Pak? Johnny. Johnny. Panjang itu. Johan apa nih? Gue bilang apa? Ini memberikan keceriaan baru buat gue. Gue kira namanya panjang gitu. Lalu Johnny. Sekalian tuh Johnny, pake dipanggil John. Gue pikir panjang, namanya panjang. Jadi ini siapa sebetulnya, Mang? Ini? Supir mobil itu juga. Profesional. Pak, terangin. Ceritain aja, Pak. Coba Bapak bisa dijelaskan, Pak, Mas. Pengalaman pribadinya, Pak. Kan yang gue butuhin supir angkot, ya. Saya kan supir. Bapak jadinya supir? Ambulan. Mobil ambulan. Iya, betul. Berarti nggak jadi supir pribadi, dong, Pak. Sudah berapa lama Bapak jadi supir ambulan ini? Udah 30 tahun. 30 tahun. Silahkan, Bapak. Berarti umur Bapak sekarang berapa, Pak? 65. 65? Iya. Berarti kalau 30 tahun dari umur 35 5 tahun ya. Itu keinginan Bapak sendiri atau memang karena Bapak melamar ke sebuah perusahaan dan memang ditugaskan menjadi supir ambulan? Saya melamar di yayasan. Oke. Pengen jadi supir ambulan. Pengen, Pak? Iya. Jadi udah niat Bapak untuk menjadi... Betul. Ini sangat mulia sekali, Ren. Karena tidak semua orang seperti ini. Biar biasa. Mau sampai kapan, Pak? Mau sampai kapan bawa? Ya, kalau selagi masih bisa. Selagi masih bisa? Iya. Tapi Bapak nggak ada pekerjaan sampingan selain? Nggak ada. Oh, nggak ada? Iya. Cuma itu aja? Iya. Bawa mobil itu kan pasti nggak bisa pelan, Pak. Ngebut. Iya, kencang gitu, terus. Kencang terus? Bagus, ini buat jadi ini bukan buat angkot! Campur aja kayak bensin. Kan salah bawa supirnya, ininya juga salah. Waktu bawa mobil cepat gitu, Pak, pernah ada pengalaman nggak sampai akhirnya stuck di jalan atau apa gitu, atau dimarah-marahin orang atau apa? Malah dikasih jalan kita. Malah dikasih jalan. Iya. Oh ya. Sampai pasti. Berapa kecepatannya pernah? Sampai 120 pernah kalau nggak macet. Mau ke Jakarta Cirebon 3 jam lah. Waduh, Jakarta Cirebon 3 jam. Bapak kalau boleh saya tahu, udah punya anak berapa? Maya, ini pembantu saya. Iya. Permisi, Pak, lupa. Tadi minumnya mah belum ditukar bekas yang tadi. Iya. Ini Maya. Kenapa tuh, Kak? Cantik ya. Kenalan dulu nih, Bapak yang bawa supir ambulan. Supirnya Kang Sule? Bukan. Bukan? Oh iya, kenalan aja kalau gitu ya. Maya, Maya 5.000. Maya, ini secara harus supirnya Kang Sule, kan dia bawa ambulan, isi ambulan jenazah, berarti gua mati dong. 5.000. Habis uangnya. Tidak, walaupun saya cinta sama kamu tetap Maya harus ikut aturan. Maya halus, tapi dalam banget gitu. Udah tuh, cuma mau numpang lewat bayar 5.000. Itunya kasih lagi. Itu enggak, ini kan bekas yang tadi, bekas Nugi. Oh iya, Nugi, tahu enggak Nugi siapa? Nugi yang nyanyi. Yang nyanyi ini nih. Tagendong. Tahu? Tahu katanya. Iya katanya. Pak Joni, ya. Ini saya mau nanya nih, Pak Joni. Kalau lagi bawa ambulan begitu, masih sempat dengar musik enggak di mobil? Pernah sekali, tapi orang seni juga yang meninggal. Jadi keluarganya yang suruh putar musik. Oh gitu. Jadi keluarga seni, jadi harus putar musik. Seni apa, Pak, waktu itu? Waktu itu penyanyi, ya, Pak. Oh, penyanyi. Pernah kejadian nggak, Pak? Misalkan si ambulannya goyang-goyang gitu. Enggak pernah. Ya, takutnya kan dia nyanyi juga, Re, di situ. Goyang-goyang. Re, udah punya berapa putra, Pak, putri? Ya. Putri 4. Cucu? Putri 4. Cucu 6. Waduh.
Paling jauh luar kota kemana, Pak? NTB pernah. Dari Jakarta? Iya, ke NTB. Ke NTB? Iya. Berapa? 3 jam juga? Satu minggu. Enggak lah. Masa ke NTB 3 jam? Sopir 2. Satu minggu, Pak? Iya. Berarti kalau istirahat di jalan makan, ikut makan nggak? Makan. Ya makan lah. Enggak. Maksudnya yang dibawa sama Bapak ikut makan? Enggak. Enggak. Pak Joni asal dari Sumatera ya? Padang. Dari Padang? Oh Padang. Onde bahasa mande. Padang dong, Bre. Kelihatan dari logatnya. Iya. Iya. Tambo, Tambo Cie. Tambo Cie. Jadi keterima ya? Tadi udah interview panjang-panjang interview. Ya interview panjang juga kan Bapak ini sudah punya pekerjaan. Pekerjaan yang mulia, mengantarkan orang meninggal. Masa sekarang mau pindah jadi supir angkot, dia udah niatnya untuk ibadah. Bapak ngapain melotot sama saya? Saya lagi marahin mamang saya, ini mamang saya. Gitu. Pak, diminum dulu, Pak. Iya, iya. Ini saya tadi udah ngobrol. Udah janjiin uang, ya. Kayak dia mau Bapak, pindah. Bapak memang dijanjiin apa sama mamang Sahwi? Suruh melamar angkot. Melamar jadi angkot? Iya, supir angkot. Suruh melamar? Jadi supir angkot. Jadi supir angkot? Iya. Kan Bapak sudah jadi supir ambulan, dipaksa? Karena gajinya 10 juta sebulan. Mulai, mau mulai korupsi lagi. Baru kemarin udah ngomongin korupsi. Sekarang udah mulai korupsi lagi. Ah, Lek, ini penonton ada yang mau nanya nih. Oh, silakan. Ada yang mau nanya penonton? Gak ada ya? Gak ada. Gak ada, Pak. Pak, diminum aja, Pak. Gak apa-apa, Pak. Santai aja kalau di rumah saya, Mak. Ane, tar dulu. Ane mau protes kan Ane siapa? Kenapa lagunya begituan? Kan lu lahir dari timur ke tengah. Timur Tengah. Iya, Timur Tengah musiknya harus begini. Oh gitu. Begitu, emang lu mau musik apa, Ceribel? Jangan, punya bapak ini. Bos, gimana? Ale mau lapor. Ya, Ale berhasil dapat sepeda yang lebih luar biasa lagi dari dugaan bos. Mantap, nah. Saya beli sepeda. Iya, tenang. Harganya sesuai. Dan bos kan minta wipernya gini nih. Ya kan? Ini lebih bagus bos. Coba, wipernya gimana? Gini. Keren bos. Ada wiper begini. Bagus tuh. Bagus, susah bagus, kalau Aladin. Bagus, bagus. Oh, terus ada namanya yang punya arti bos. Apaan? Hannafu wa ambik atzik. Bahasa Arab. Itu merek. Itu merek sepedanya. Enggak, itu nama sepedanya. Nama tapi sepedanya ada artinya. Apa? Artinya? Iya enggak yang tadi apa? Hannafu wa ambik atzik. Hannafu wa ambik atzik. Iya. Artinya apa? Sepeda. Nih gue lama-lama ini stroke ringan gue kambuh ini. Ya udah, pokoknya mana bawa sini. Ya, Ale ambil dulu ya, bos. Ya. Bentar, bos. Ya. Bapak jangan nyari supir di sini ya, Pak ya. Oh iya. Saya nanti makin kesel, Pak. Udah dua aja kesel. Keren kan, bos? Ih, keren, bos. Bagus, ini sepeda keren, apaan begini? Bagus, bagus. Keren. Keren. Coba naikin, coba naikin. Bre, kalau begini encok gua kambuhnya gampang, Bre. Coba dulu jalan. Jalan dikit. Ini sepeda apaan? Gak jalan-jalan. Maaf. Gua gak mau pokoknya. Gak mau, bos. Gak mau. Buat lu aja, ambil sono. Mau tangan deh. Iya. Terus ini benar-benar down to earth nih. Jangan ada yang punya nih, Le. Down to earth apaan? Itu. Down to earth, nempel di tanah. Tuh. Nempel di tanah. Abis lu ngerti, lo. Re, down to earth-nya di mana? Coba lu goes. Kaki lu nempel di tanah gak? Nempel. Tuh. Ya itu down to earth. Bener, Le. Bagus, Le. Iya kan? Bagus. Bagus. Ngomong lagi bagus. Udah, gue gak mau nih. Keluarga apa ini?
Ya udah sih, Bapak. Bapak nggak usah ngetawain saya, Pak. Udah tahu saya pengen kasih Maya. Bapak mau nambah minumnya, Pak? Enggak, udah. Enggak, makasih. Iji! A'a Husen! Iji, meni cakep sepedanya, Aduh, seneng. Neng mau seneng. Dari dulu mau belajar naik sepeda kayak gini. Neng mau main sepeda? Ya udah, kita main di belakang aja, di sini banyak orang. Iya, nggak bisa juga ajarin. Iya. Ntar Ari ajarin ya. Jadi kita ke belakang ya. Milik ya si Husen ini. Ajarin ya. Iya, ajarin. Dekang Sule mau belajar dulu main sepeda sama A'a Husen. Tuh, suka dia. Suka tuh. Waduh, ternyata gue salah menilai, Indre. Nah. Aduh, gagal. Bapak ngapain masih disini? Pak, ini mohon maaf nih, Pak ya. Saya karena emosi, Maya sudah sekarang sama si Husen. Ini tidak benar. Bapak pulang ya. Iya. Balik lagi, Pak. Mohon maaf banget, Pak ya. Ya, sama-sama. Saya udah takutnya kambuh lagi nih penyakit saya. Ini vertigo saya kambuh lagi ya, Pak. Saya balikin lagi deh. Udah balikin di situ. Balik, terima kasih semuanya. Saksikan terus Ini Talk Show setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam hanya di Net. Ini Talk Show.